Oke guys, ini mau nggak aku videoin tapi kok kayaknya menarik ya kan? Oke, aku lagi bongkar sarang gua. Mana guys? Yang ini benar-benar ketemu nih. Harusnya. Jadi aku melihat ada. Gimana nggak tahu? Seberapa dalam sarangnya tuh? Jadi aku membongkar dari atas. Oh, di situ. Oke. Oh, pantesan telurnya nggak ketemu. Aku nggak pernah nyari di balik ini. Oke. Jadi ada yang luput dari pengawasan, guys. Halo. Oh, dalam banget. Coba ya. Wah, dalam banget nih. Guys, masih dalam bro. Gila. Ini mah di dalam ini ya. Anyway, sambil kita bongkar-bongkar ini, tadi aku nemuin beberapa banyak anakan iguana taram yang udah keluar. Jadi disitu masih banyak di dalam sarangnya. Cuman yang ketemu baru ini. Dan ada satu yang ekornya sudah putus tuh. Entah dimakan yang gede atau kedepit. Ini yang bagus nih. Belang-belang ini guys. Tuh ekornya. Motif ekornya bagus. Oke, kita ngumpulin lagi cuy. Cuman ini PR ku adalah ini belum pernah aku yang apa ya. Wah tuh keluar-keluar. Ada yang keluar guys. Mana tadi? Nih. Kayak cicak. Wah keluar semua. Keluar. Sebelum dimakan yang besar. Nah guys, langsung dua ekor keluar saja dari sarang. Kita nungguin di luar aja kali ya. Ayo keluar. Woi. Yang jelas ini udah bener ya sarangnya. Ya udah, daripada aku gali-gali dan malah ketutup sarangnya kayak yang kemarin di situ. Jadi aku biarin aja. Yang penting kalian lihat ya. Tadi benar-benar keluar dari sarang. Bisa aja nih sebenarnya aku tungguin gini, terus dia pada keluar gitu, terus aku tinggal ngambilin ya. Cuman nggak tahu kapan dia keluar jadinya. Yaudah, biar dulu tuh lihat. Kejar. Itu guys. Gimana kamu? Ayo. Dia di situ tuh. Wah. Langsung ketep. Ini guys. Ini bukan rekayasa ya, tuh lihat badannya. Tuh guys, lihat. Lihat ya. Keluar dia. Ini mau kemana kamu? Hop. Fun fact guys, jadi iguana ini baby, dia kalau lagi di depan sarang mau keluar gitu, dia kalau lihat apa predator gitu, dia mending kembali ke sarang guys daripada keluar. Dan bakal lama dia untuk keluar lagi guys, kayak gitu. Pintar mereka dari sononya tuh udah ada naluri sendiri ya cuy untuk bertahan hidupnya. Nggak hitung dah berapa. Seru nih sebenarnya, hitungin lagi kayak. Kita agak sembunyi sini kan, terus nanti dia tiba-tiba keluar. Nah si iguana ini keluar dari sarang, dia terpicu juga sama air hujan, karena menetasnya iguana ini biasanya berbarengan sama musim hujan ya. Jadi musim hujan mulai, sarangnya kan lembab tuh. Nah itu salah satu yang memungkinkan si iguana ini bisa gampang keluar dari sarangnya guys. Jadi ada kayak jalan gitu ke atas. Tuh. Dia masuk lagi kan ya guys. Nah dia mending masuk lagi daripada keluar dan dimakan predator seperti saya. Yaudah, dilanjut di next video lagi. Mungkin ada sarang lagi yang belum keluar kemarin, yang di situ udah nggak keluar lagi. Terus kita tunggu yang sini. Malah seru ini ya, dari alam gini ya langsung ya.
daripada di inkubator.